Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Kembali lagi ke channel saya, Umu Alif TV. Nah teman-teman, hari ini adalah hari Jumat, weekend. Saya sekarang berada di Hyatt Plaza. Nah, saya sudah pernah bikin video review Hyatt Plaza. Jadi teman-teman bisa lihat linknya di bawah judul atau di kolom deskripsi ya. Yuk kita lihat di dalam, saya mau blusukan, mau cari apa ya. Handuk, handuk dimodelin baju. Masih jam 4 sore, jadi masih sepi. Padahal ini weekend. Nanti biasanya ramenya jam 5 ya. Ini gate 15. Seneng nih. Tuh, tapi ini gambarnya modelnya model kalong gitu, teman-teman. Terus saya nggak suka ya. Saya seneng ininya nih. Ininya bordelan. Tuh. Kalau kayak gini kan ini tambahan ya, kayak tile gitu. Nah ini bagus nih, cuman dia bukan kalong modelnya, tapi ini tangan doang, bawahnya polos. Harganya 130 real atau sekitar kali 4.000 aja teman-teman. Situasi pasar tradisional yang ada di Plaza Hyatt. Itu ada toko abaya juga. Nah, itu buat kayak toko salon ya. Nah ini teman-teman, kafetaria di tengah-tengah ya. Di situ ada WC ya, toilet cowok. Jadi ini tempatnya strategis ya, di tengah-tengah. Itu saya mau jajan, ada sambosa, jus-jus. Makanan ringan aja jajanan. Di sini bab 6. Di sini toko emas. Jadi teman-teman, seperti yang sudah saya katakan di video yang lalu, pemborongnya atau yang membangun Hyatt Plaza ini sangat bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena di sini ditatanya itu semua toko tidak ada yang namanya di pojokan. Semua toko pasti dilalui oleh konsumen. Di sini bab 1 ya, atau pintu 1. Di situ pintu 19. Ini toko emasnya. Ini cemilan sama kayak tadi. Nah, ini toko emas juga, teman-teman. Jadi, ini benar-benar kafetarianya ada di tengah-tengah ya. Nama-nama tokonya bahasa Arab, itu ada nomornya, nomor 2. Jus-jus sama cemilan. Ini yang hitam nih, lucu nih. Ini gate 12. Cemilannya berapa kentangnya yang? Ini 10 real. Kentangnya 10 real ya. Sekitar 40.000. Kalau ini 10 real banyak dapatnya. Kalau ini gorengan realnya ada berapa? Namanya sambosa. Ini chicken. Isinya ayam. Ini keju. Isinya keju. 10 real dapat banyak ini. Nah, ini esnya berapa ya? Esnya 5 real.
Esnya 5 real. Kalau di Jubel itu berapa udah ya? Udah panas, Kak. 6 realan apa 7 real gitu. Udah panas, Kak. Desainnya Hayat Plaza ini klasik ya menurut saya, tapi elegan. Nah, ini seperti ini. Jadi nuansanya nuansa Arabian. Terus ya klasik, unik. Ini gate 6 khusus kesananya tuh ya, kanan kirinya ini toko emas. Tapi kali ini mau nyari yang gede gitu ya, kayak ring. Kayak ring gitu aja, biasa. Di Jubel melihat belum ada ya. Tapi Abi, saya mau coba masuk ke salah satu toko ini ya. Nih, teman-teman, ini 5 gram. Tuh, 5 gram. Harganya segini. 1.496 real ya, kali 4.000 aja berapa tuh? Ini udah matex. Saya nyarinya yang ring gitu, bulat doang, tapi adanya kayak gitu, ring kecil-kecil. Saya udah izin sama orangnya, boleh disuruh. Nah, teman-teman, tadi di toko yang tadi nunjukin suruh kesini, yang saya cari mungkin ada, masya Allah tuh, toko emasnya bagus banget. Masya Allah, itu ada emasnya loh. Saya tuh biasanya ngelihatnya kayak gitu tuh bohongan gitu ya, ini mah emas tuh. Jadi teman-teman, cara pakai ini diikat di dahi, di jidat gitu ya. Masya Allah, bagus banget tuh. Eksklusif ya tokonya, nggak ya. Ini teman-teman 3 gram di sini 3.26. oh, 3 gram 2 ya nih. Harganya 950 real, kali 4.000 aja berapa ya? Mungkin sekitar 4 juta lah ya. 4 juta rupiah. Tapi ini tipis banget ya, kayak riskan patah. Saya ini udah izin ambil gambarnya.